Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing lagi ya. Kali ini masuk satu unit iPhone 13 Pro Max ya. Dan ini pesanan ya, pesanan dari temannya istri saya. Dan kondisinya ini baru cuy, baru dan garansi resmi e-box. Harganya naik ternyata. Kemarin terakhir saya cek di e-box itu kalau nggak salah 18.799 ya. Sedangkan baru kemarin aku cek harganya itu jadi 19.990.000. Dan harga normalnya itu 20.200.000. Ada diskon 200.000 jadi 19.999.000. Anjir banget lah. Ini enggak ngerti kenapa malah naik ya. Mungkin mengikuti harga dolar ya, karena harga dolar sekarang kan naik banget. Jadi ya harga iPhone barunya juga naik. Itu sih kemungkinannya aja ya, tapi untuk pastinya saya enggak tahu. Karena saya nggak ngikutin harga baru iPhone ya, jadi kebanyakan jualnya itu iPhone yang inter dan second cuy. Jadi kalau kondisi baru saya nggak pernah nyetok ya, kalau memang ada pesanan ya saya carikan, tapi kalau nggak ada ya saya nggak nyetok. Karena untuk jual baru itu, yang pertama cuannya itu nggak bisa banyak cuy. Karena kita lihat patokannya itu di web resminya e-box gitu. Jadi kalau di sana jualan sekian, ya paling tidak kita harus bisa jual di bawahnya itu. Supaya calon pembeli kita tuh lebih tertarik beli di kita daripada beli di e-box karena harganya lebih murah gitu sih. Sedangkan kalau kita jualnya dengan harga yang sama dengan yang dijual di garansi resmi, ya kan, dia tentunya pilihnya beli di gray resminya ya, daripada beli di kita, karena ya mungkin harganya sama-sama kan, jadi lebih baik beli di sana, lebih terjamin gitu cuy, daripada beli di kita. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung unboxing aja. Di sini aku belinya di Tokopedia seperti biasa, dan harganya ya bisa dibilang masih di bawah garansi resmi lah, dan tentunya masih bisa cuan. Dan untuk packingnya ini sayang banget kayak gini kondisinya, ya boh gini banget lah. Ini nggak dikasih bubble yang tebel banget, enggak, ini tipis banget, dan ini langsung kerdusnya loh cuy. Jadi rada kaget sih, harga HP 20 juta pakainya kondisinya cuma segini, nggak ditambahin kardus juga. Jadi ya Allah, moga aja nggak ada masalah ya. Langsung kita unboxing aja biar nggak lama-lama. Oke, ini kemarin dijual karena salah beli ya, katanya mintanya itu warnanya warna hijau, tetapi dia belinya itu malah warna biru. Otomatis dia dijual dan belum diaktivasi, belum dibuka juga cuy. Jadi ini benar-benar masih kondisinya baru. Dan dia juga belinya katanya 19 juta setengah katanya loh ya. Dan ini juga masih ada tasnya itu. Tasnya iBox tuh. Garansi resmi iBox. Nice. Nah, ini. Garansi resmi iBox, dan kita langsung buka saja. Nice. Dan ini dia, nanti kasih bubble cuma segini bubble-nya. Anjir banget sih ini. Ini pertama kalinya ya saya unboxing iPhone 13 Pro Max kondisinya baru. Jadi mungkin ini salah satu unboxing termahal yang pernah saya unboxing cuy. iPhone 1 harganya 20 juta. Gila. Ini gila banget sih. Saya sendiri jualan iPhone kalau pakai iPhone dengan harga segini tuh mikir-mikir cuy. Daripada uangnya saya pakai buat beli HP, mending saya pakai buat modal lah. Daripada ya kita pakai yang apa adanya aja lah. Daripada dipakai buat gaya-gayaan, mending dipakai buat modal lah. Oke, kita hanya buka aja, bubble-nya nggak terlalu tebel sih. Dan ini kita bisa cek nanti apakah bubble masih segel, belum dibuka green peel-nya. Ini bukan green peel lagi sih, ini kayak kertas gitu. Nah, ini dia garansi resmi e-box cuy, masih baru banget tuh, belum dibuka. Tuh ada banyak dikit di sini, nggak masalah. Ya mungkin karena terlalu tipis ya di bagian packingnya. Oke, kita langsung buka saja ya, kita langsung klentek aja di bagian sininya. Di sini apa sini ya? Sini aja. Ini dibukanya salah satu aja ya. Buka. Oke. Okay. Enggak bisa bunyi kratak gitu ya, Kak. Beda dengan yang green pill ada suaranya. Kalau ini enggak ada sama sekali. Lalu kita ketok-ketok dan kita langsung keluarkan. Kita buka dari samping sini aja ya. Biar enggak buka dua-duanya. Oke, okay, dan ini dia iPhone 13 Pro Max-nya. Dan warnanya blue ya, seperti yang udah kelihatan di dusnya, ini warnanya blue. Blue-nya itu menurutku keren banget jika dibandingkan dengan warna blue-nya di seri iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max. Ini birunya itu lebih kalem, lebih apa ya, bagus banget lah pokoknya. Just lah ini. Wuh, ini keren banget cuy. Ini baru loh cuy, baru. gila. Ini kayaknya unboxing-nya kayak gini aja ya. Karena ya ini takutnya kalau tak klentek itu nanti dikira second. Jadi ini aku buka box untuk memastikan aja
kalau isinya benar-benar iPhone 13 Pro Max gitu cuy. Jadi nggak bakalan saya nyalain, biar nanti pas dinyalain tuh garansinya baru jalan pas dia baru nyalain, bukan saya yang nyalain ya. Jadi nggak enak aja kalau misalkan saya yang nyalain, jadi biarin pembelinya nanti yang ngecek sendiri dan nyalain sendiri gitu cuy. Kita cek body-bodinya aja, ini bener-bener perfect banget. Anjir lah, keren banget cuy. 12 Pro, 13 Pro Max Green. Joss lah. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video singkat unboxing HP mahal ya. Jadi ini ya bisa bilang norak lah, karena ini baru pertama kali unboxing sih. Belum waktunya ya kalau saya pakai HP yang kayak gini, kayaknya sayang banget aja kalau dipakai buat apa? Mainan uang segini. Oke, kesimpulan apa ya, ini HP baru cuy, bukan HP second, jadi nggak perlu kita bahas kesimpulannya. Ya memang kondisinya baru, mungkin kekurangannya di bagian packing yang terlalu tipis dan ada penyok di bagian dusnya. Itu nggak masalah, dus cuman pelengkap aja karena kita nggak mungkin pakai dusnya nantinya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa follow akun Tokopedia, aku Sobe, dan aku Instagram saya Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.